Nah, ini di open sampai setengah matang ya guys. Setelah itu nanti olesin dengan kuning telur. Nah, ini olesannya aku kasih minyak sayur supaya dia glowing, terus dikasih pewarna makanan sedikit. Nah, ini aku tutupin ya guys supaya dia tidak kering. Nah, ini udah setengah matang. Aku mau olesin. Nah, kayak gini ya guys. Olesinnya jangan tebel-tebel, tipis aja, nanti takutnya dia pecah kalau tebel-tebel. Diolesinnya keadaan dingin ya guys. Nah, setelah dioles semua, aku mau lanjut open lagi sampai matang. Nah, ini hasilnya. Nanti aku mau taruh di wadah cup ini, cup hitam. Nah, ini hasilnya guys. 17 sendok makan dapat 3 toples, lumayan. Nah, ini lumer banget kayaknya guys ya, tuh teksturnya. Nah guys, ini cara bikin selai nanasnya, sangat mudah dan gampang banget. Nah, kalau sudah airnya sudah kering, baru tambahkan gula ya guys. Gula sama garam. Aduk-aduk sampai matang, sampai berubah jadi selai.